Paris Saint-Germain siap menawarkan Kylian Mbappe banyak kekuatan untuk meyakinkannya agar tetap bersama klub di tengah minat dari Real Madrid. Mbappe memiliki kontrak dengan Parisiens yang akan berakhir pada akhir musim. Los Blancos telah mengerjakan kesepakatan untuk mengontraknya. Sementara tim Mauricio Pochettino tetap berharap untuk mempertahankan jasanya. Pekan ini diketahui bahwa pemain internasional Prancis itu telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Real Madrid. Dia sekarang tampaknya akan pindah ke Santiago Bernabeu, tetapi PSG belum siap untuk menyerah. Menurut Sky Sport, juara Ligue 1 itu telah menawarkan untuk menggandakan gaji Mbappe menjadi sekitar 4 juta euro per bulan. Kesepakatan itu akan membuat pemain berusia 23 tahun menjadi pemain berpenghasilan tertinggi dalam sepak bola. Sementara itu, El Chiringuito TV mengklaim PSG bersedia menjadikan Mbappe sebagai pemilik proyek olahraga mereka. Pemain asal Prancis itu akan diberikan kekuatan untuk mengganti pelatih dan pemain jika dia menyetujui perpanjangan kontrak. PSG bagaimanapun sadar bahwa keuangan tidak mendorong keputusan Mbappe menurut Sky Sports. Dengan demikian diharapkan mantan bintang AS Monaco itu akan segera mengkonfirmasi keputusannya untuk menjadi rekrutan besar Real Madrid berikutnya. Mbappe dilaporkan tertarik untuk menghormati janji yang dia buat untuk tidak meninggalkan klub dengan status bebas transfer. Namun, hal itu sepertinya akan membuat Messi gusar dengan status istimewa dari sang pemain muda itu. Tak adil rasanya memberikan semuanya untuk anak muda yang belum sepenuhnya berpengalaman dalam mengelola klub. Bagaimana nantinya kabar dari Mbappe? Kita nantikan saja update terbarunya.